Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Arif Ismail dan hari ini bersama saya ada Xiaomi Mi 8 Lite iaitu telefon kelas pertengahan dengan rekaan yang menawan. Ia didatangkan dengan skrin bersaiz 6.26 inci, chip Snapdragon 660 dan ditawarkan dalam dua variasi iaitu 4GB RAM dan 6GB RAM. Ia juga membawakan sokongan dual kamera 12 dan 5MP, kamera hadapan 24MP dan bateri berkapasiti 3350mAh. Dari segi rekaannya, ia hadir dengan tampilan yang menarik dengan kemasan gradient pada bahagian belakang. Rekaan belakang ini diperbuat daripada kaca yang mana kelihatan mudah memerangkap kesan cap jari. Namun seperti biasa, ia masih dibekalkan dengan silikon case bagi melindungi tubuh peranti ini. Di bahagian belakang peranti ini turut menempatkan pengimbas cap jari dengan masa pembukaan peranti yang sangat responsif. Anda juga boleh menggunakan fungsi imbasan wajah yang juga dapat memberi tindak balas yang pantas seperti pengimbas cap jari. Dari segi sambungan, ia menempatkan sambungan USB-C di bahagian bawah namun tidak membawakan bicu audio dan IR blaster pada mana-mana bahagian. Pembesar suaranya hadir dalam bentuk mono dengan memberi kualiti bunyi yang baik untuk pendengaran harian. Pada bahagian kiri peranti, ia menempatkan slot dual SIM dengan membolehkan pengguna meletakkan kad microSD pada ruang slot SIM kedua. Rekaan hadapannya hadir dengan paparan IPS LCD sebesar 6.26 inci dengan jenaan resolusi Full HD+. Paparannya kelihatan sangat baik dengan memberi pewarnaan yang terang bersama viewing angle yang luas. Ia juga menampilkan rekaan bertakuk dengan membolehkan anda menyurupkan takuk ini melalui halaman display settings. Xiaomi Mi 8 Lite telah dijana dengan MIUI 10 iaitu antara muka yang dibina berasaskan Android 8.1 Oreo. Apa yang terbaru pada MIUI 10 ini, ia membawakan sejumlah antara muka baru yang menyerupai Android Pie, hadir dengan paparan recent apps yang telah dikemas kini dan memberi kawalan gesture yang ditambah baik berbanding MIUI 9 sebelum ini. Ia juga membolehkan anda membuat pertukaran tema melalui sejumlah pilihan tema yang boleh dimuat turun. Dari sudut prestasi, ia dijana dengan chip Snapdragon 660 iaitu chip yang sama digunakan pada Xiaomi Mi A2 dan ASUS ZenFone Max Pro M2. Chip ini mampu menggalas tugasan harian dengan pantas dengan masa pembukaan aplikasi yang responsif. Cuma bacaan frame rate ketika memainkan PUBG Mobile kadang-kadang kurang konsisten kerana ia mudah mengeluarkan haba yang sedikit panas sekaligus mengurangkan bacaan frame rate ketika memainkan permainan ini. Dari segi kupaian kamera, Xiaomi Mi 8 Lite hadir dengan sistem dual kamera menerusi sensor utama 12MP dan sensor kedua 5MP untuk kegunaan portrait mode. Hasil penggambarannya dilihat sangat baik dengan memberi pencahayaan yang terang bersama warna yang menarik untuk dilihat. Keupayaan dynamic range-nya juga kelihatan seimbang selain mampu mengurangkan kesan noise ketika ia digunakan pada situasi pencahayaan yang rendah. Kamera hadapannya juga dilihat sangat memuaskan dengan memberi warna yang menyelah bersama kesan blur yang kemas ketika menggunakan fungsi portrait mode. Dari segi rakaman video, ia menyokong rakaman 4K namun fungsi pensambilan image EIS hanya diaktifkan untuk rakaman 1080p sahaja. Dari segi bateri, ia menawarkan kapasiti bateri 3350mAh yang mana mampu memberi bacaan screen on time sekitar 6 jam 19 minit untuk kegunaan sepanjang hari. Ia menyokong quick charge 3.0 namun dengan pengecas 10W yang dibekalkan, ia memerlukan masa sekitar 1 jam 48 minit untuk mengecas peranti ini dari 0 hingga 100%. Xiaomi Mi 8 Lite menyajikan sebuah peranti yang baik untuk pengguna melalui rekaan yang menawan dan spesifikasi yang berkuasa untuk kelasnya. Cuma kelemahan yang saya lihat, ia tidak menyediakan sambungan bicu audio, memberikan haba yang sedikit panas ketika memainkan permainan, selain saya mengharapkan kapasiti baterinya dilihat lebih besar seperti siri Xiaomi Redmi Note. Namun dengan harga bermula RM999, ia sebuah peranti yang menarik untuk harganya atas kehadiran rekaan kaca yang elegan, prestasi yang lancar dan mempunyai kupaian kamera yang sangat baik untuk harian. Ia juga menyediakan sambungan terkini USB-C bagi memudahkan penyambungan kabel pada mana-mana arah. Jadi sekiranya anda memerlukan peranti yang seimbang, pantas dan menawarkan kupaian kamera yang baik untuk harian,
Xiaomi Mi 8 Lite ini adalah peranti yang dapat memenuhi keperluan anda. Jadi sekian sahaja pada saya, Arif Ismail, untuk ulasan Xiaomi Mi 8 Lite pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di lain hari dan lain waktu. Sekian, terima kasih.